Ok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Egy Sumbajene. Oh ya teman-teman, hari ini saya sudah posisi di Bali, di Denpasar, Pulau Dewata. Nah teman-teman, hari ini saya konten apa ya? Hari ini konten mendadak teman-teman, saya karena badan saya kurang enak karena cuaca. Nah teman-teman, hari ini saya posisi di Bali. Sekarang saya lagi ngeres. Saya sudah ngeres, mau makan dulu. Habis makan kita lanjutin perjalanan. Nanti teman-teman bisa lihat situasi dan kondisi di Bali menjelang sore hari. Ini sekarang sudah mau sore ya. Nanti teman-teman bisa lihat ramainya Bali menjelang sore. Trip kali ini saya ke Surabaya hari yang kedua. Hari pagi dari Sumbawa, hari ini saya sudah di Bali. Teman-teman bisa bisa komen di bawah, komentar di bawah. Saya kurang gimana, teman-teman bisa komen. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman menonton jangan di skip, dan teman-teman jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share teman-teman. Oke teman-teman, saya mau makan dulu, sudah lapar. Oke, bye. Sudah? Sudah. Ada yang mau mengalah, dan tahu temannya mau belok yang depan, ada yang mengalah lagi yang depan, kacang hijau lewat itu. Ini kacang hijau yang lewat, punya jalan lagi. Oh, benar. Promo pizza 100.000, coba 10.000 promo. 100.000 bukan promo, apa pizza itu kalau 100.000? 10.000, 5.000 baru promo. Ini 100.000 itu harga normal kalau harga 100.000. Durasi berapa mas? Berapa durasinya? Berapa juga durasinya? Baru 2 menit mas. Belum mas. Belum panjang. 5 menit itu enak. Sering pakai live itu mas, pokoknya siaran langsung gitu ya. Kalau di Facebook, kalau Facebook, Instagram baru live. Tapi kan bisa nambah itu mas, enggak lain loh. Bisa sih, cuman enggak bisa masuk live dari jam 7 biasa. Oh, kita edit ulang. Ini kalau untuk apa namanya, YouTube itu kita edit ulang. Di YouTube juga bisa nge-live. Kalau kita sudah banyak viewer, baru banyak nonton. Sekarang kita live di YouTube, bisa
Teman-teman, sekarang saya sudah memasuki daerah Denpasar, tapi jalannya nggak begitu ramai, teman-teman. Di luar dugaan, jalannya sepi. Jelang sore hari biasanya daerah Bali jalannya selalu padat, selalu ramai. Teman-teman bisa lihat sendiri jalannya sepi dan nggak terlalu ramai, teman-teman. Oh iya, teman-teman, di video kali ini nggak begitu banyak ngetrip karena badan saya kurang enak. Jadi vlog hari ini cuma bisa teman-teman lihat kondisi dan situasi jalan di daerah Bali. Seperti biasanya, teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, teman-teman ya. Dukung terus channel saya. Silakan komentar di bawah, bantu saya bikin video apalagi selanjutnya, teman-teman ya. Sekarang saya posisi di bypass Topati Gatsu Barat. Daerah Denpasar, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman di stopan Topati ini biasanya rame banget, teman-teman. Kadang di sini macet. Sampai kaki dan tangan saya pegal. Kadang kalau macet di sini, teman-teman, ini lumayan sepi. Biasanya menjelang sore itu ramai, teman-teman. Ramai banget, teman-teman. Seperti teman lihat, ini lumayan sepi, teman-teman.
pelajar gitu. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah memasuki daerah Ubung. Teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share teman-teman ya. Next video kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.